Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di Suyandi Channel. Buat teman-teman yang mau butuh air besar ya, apa maksudnya dalam kapasitas besar, naik tanpa menggunakan listrik, tanpa menggunakan BBM. Di depan saya ini ada pompa tanpa listrik atau pompa hidram, dua set ya yang digabung menjadi satu. Outputnya nih, jadi outputnya diganti menjadi satu, sehingga menghasilkan air yang besar ya untuk naiknya ya di sana. Nah. Pompa tanpa listrik atau pompa hidram ini memanfaatkan gravitasi air, jadi dari input sana, input air sana, kemudian di bawah sini gravitasi airnya dimanfaatkan untuk menggerakkan klep-klep ini ya. Jadi dia menghasilkan hentakan air atau water hammer untuk memompa air masuk ke klep ini dan klep ini, teman-teman. Nah, kemudian klepnya dijadikan satu sehingga powernya menjadi besar. Dan ini ada dua tabung. Tabung ini sebenarnya cuma angin kosong aja. Di sini untuk membantu menekan air. Di sini kan ada udara nih. Nah, ini outputnya kita lihat sama-sama outputnya. Nah, ini gede banget teman-teman nih. Ini ukuran 3/4 ya selangnya. Tadi saya coba pakai 1/2 in, tapi hasilnya malah nggak stabil. Ini pakai 3/4 jauh lebih stabil. Jadi kadang ukuran output selang juga bisa mempengaruhi ya teman-teman ya. Nah, ini 3/4 gede teman-teman ini. Ini lumayan gede kalau ngalir 24 jam, nggak pakai listrik, nggak pakai BBM. Ini bisa menguntungkan buat ya mau usaha apa saja bisa. Yang kira-kira menggunakan air teman-teman. Nah, ini inspirasi buat teman-teman semua. Pompa tanpa listrik atau pompa hidram. Ini dua set jadi satu ya. Jadikan satu sehingga menghasilkan power yang lebih besar. Oke ya, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Untuk cara pembuatan pompanya bisa lihat di video-video lain di channel ini ya. Kita jumpa lagi di video yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.